hidup masyarakat yang makin sadar akan gaya hidup sehat ikut mendongkrak berbagai peluang usaha. Salah satunya, sayuran hidroponik. Peluang bisnis di bidang pertanian ini ternyata juga diminati oleh kalangan milenial. Selain prosesnya yang lebih mudah dan modern, keuntungannya juga cukup menggiurkan. Ini dikatakan sebagai bisnis modern karena menggunakan sentuhan teknologi dalam kegiatannya. Siapapun bisa memulai bisnis semacam ini karena pangsa pasarnya yang luas. Selain itu, bisnis ini hanya membutuhkan modal besar di awal saja. Selebihnya, Anda akan menghemat lebih banyak dibandingkan dengan sistem pertanian konvensional. Efek terjadinya pandemi juga membuat potensi bisnis rumahan semacam ini menjadi lebih terbuka. Pasalnya, orang akan mencari produk yang berkualitas demi meningkatkan kualitas hidup agar bisa menjadi lebih sehat. Sayur dan buah segar yang Anda produksi bisa menjadi solusi kesehatan bagi masyarakat. Dua kakak beradik Fatur dan Fausan yang merupakan salah satu pelaku usaha yang sukses mengembangkan bisnis hidroponik di bawah bendera usaha Samata Greenhouse Hidroponik atau SGH Hidroponik. Fatur sebetulnya bukan seorang yang ahli di bidang pertanian. Dia bahkan tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman sama sekali dengan dunia hidroponik. Fatur, seorang anak muda yang mengambil kuliah jurnalistik di kampus UIN Makassar. Begitupun halnya dengan Fausan yang lulusan sastra Arab di kampus yang sama. Namun, suatu ketika, usai menamatkan pendidikannya, mereka kemudian sukses berbisnis hidroponik yang beromset puluhan juta rupiah.
Sebelum saya berkecimpung di hidroponik, saya mahasiswa dari UIN Alauddin jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di situ saya selesai di tahun 2019 bulan 9. Pada saat di bulan 4 2020 ada penerimaan pendaftaran CPNS. Di situ orang tua menyuruh untuk daftar, tes-tes saja daftar CPNS sampai tak lolos. Karena memang basicnya orang tua akademis, makanya mereka arahkan saya ke ini, ke daftar ASN CPNS. Tapi pada saat itu sempat daftar dan alhamdulillah berkas diterima, langsung pergi ke Jakarta tesnya di sana. Selama ada sekitar 1 bulan lebih saya di Jakarta belajar dan tes, dan alhamdulillah hasilnya tidak memuaskan, gagal. Dan setelah dari situ saya memutuskan untuk balik ke Makassar karena orang tua memanggil, buat apa lama-lama di Jakarta. Jadi ke Makassar, lama di Makassar sekitar 2-3 bulan di Makassar tidak ada kegiatan. Ya saya merasa tidak enak di rumah. Saya cari referensi di teman-teman, usaha apa yang belum ada di sekitar sini, di daerah Sulawesi Selatan, khususnya daerah Goa Makassar. Saya cari referensi dan sempat bingung. Terus saya buka di YouTube, Google, apa usaha yang anak muda jarang mau sentuh, gitu. Terus saya cari di Google, akhirnya saya dapat pencarian itu hidroponik. Berbekal belajar dari YouTube dan awalnya dari 48 titik inilah usahanya kian berkembang. Tidak ada bisnis yang bisa berjalan lancar tanpa adanya perencanaan. Awal rencana ini akan membuat Anda memiliki panduan ketika akan membuat kebijakan bisnis. Di dalamnya terdapat perhitungan biaya, cara distribusi dari hulu ke hilir, tak ada hal baru yang mudah. Memulai usaha ini tentu saja melalui perjuangan yang berat. Coba pelajari di YouTube, pelajari di Google, hidroponik itu apa. Selama 1 minggu saya pelajari hidroponik. Setelah itu saya pelajari, pertama sebelum saya berkecimpung di situ, saya minta izin dulu kepada orang tua. Bilang saya ingin berhidroponik, bertani hidroponik. Semenjak mulai saat itu saya minta izin, ternyata bapak sama ibu tidak merestui, tidak mendukung. Bilang buat apa mau bertani? Kamu ini dari saya sekolahkan dari pesantren sampai selesai S1-nya, buat apa mau bertani? Sudah tinggi-tinggi sekolahmu, mau bertani. Jadi kalau memang mau bertani sekalian saja pergi di kebun sana di Enrekang, kan ada kebunnya bapak di sana di Enrekang. Tapi ya aku bilang, ini saya jelaskan, bilang bertani hidroponik itu beda. Bukan sifatnya yang cangkul maki siang-siang itu harus maki di sawah, bukan. Tapi mereka pikirannya kulon. Yang jelas pikirannya mereka bertani itu ya di sawah, macangkul gitu. Tapi di situ memang orang tua tidak ada yang restui. Terus saya berani ambil langkah sendiri. Untuk saat ini SGH Hidroponik sudah menjual produknya, khusus sayuran hidroponik itu, ke beberapa supermarket. Ada di Carrefour, ada di Transmart, ada di Glael, ada di Baji Pamai, ada di Satu Sama juga ada, di Hero juga ada, dan beberapa Korean food, Japanese food, Jeonju, Simae, Kongko, dan beberapa frozen food yang ada di Makassar.
target hingga pengetahuan tentang kompetitor, begitu pun yang dilakukan kedua kakak beradik ini. Fauzan memang fokus di produksi, sementara sang kakak bertugas sebagai pemasaran. Jadi untuk pola distribusi kami di SGH Hidroponik itu, kita menunggu PO, pre-order dari beberapa swalayan, beberapa keren food. Mereka PO biasanya satu hari sebelum distribusi. Jadi teman-teman di SGH Hidroponik itu, mereka sudah panen, setelah panen ngepack dan besoknya kita antar. Sedikit cerita terkait histori, bagaimana pola masuknya kami di beberapa swalayan. Jadi memang konsep bisnis yang kami pakai itu, kita yang menjemput bola. Jadi bukan kita yang menunggu bola. Kalau kita yang menjemput bola, kita tawarkan produk, kita bawakan contoh produknya, kita perlihatkan kualitasnya, kemudian paling tidak apa sih keunggulan sayuran hidroponik kami sama beberapa petani yang lain di Makassar. Nah, setelah mereka sudah dapat kontak, terus dia sudah lihat produk kami, biasanya mereka sudah tertarik dan langsung order besok hari, seperti itu. Fatur, pasar sayuran hidroponik akan terus prospektif, apalagi banyak penduduk urban yang beralih ke gaya hidup sehat. Karena itu, banyak sekali resto, kafe, dan hotel yang memakai sayuran hidroponik. Belum lagi banyak permintaan dari pasar modern. Bisnis sayuran hidroponik memang sangat menjanjikan. Lebih lanjut, Fatur mengatakan bahwa sayuran hidroponik yang mereka produksi berbeda dengan yang lainnya. Kalau dikatakan sulit atau tidaknya kami menjual, menurut kami di SGH Hidroponik itu tidak sulit. Karena kenapa? Kita bisa menjamin kualitas sayur yang ada di SGH itu kualitas yang terbaik. Maka kami juga memberanikan diri untuk menjual sayur kami di beberapa supermarket-supermarket besar di Kota Makassar. Seperti itu. Bisnis hidroponik ini cukup bagus, apalagi jika memiliki passion di tanaman tentu akan lebih bagus lagi. Namun, untuk mengembangkannya tentu butuh ketekunan, kerajinan, dan tentu saja kedisiplinan dan kesabaran. Berapa jumlah produksi kami di SGH Hidroponik? Untuk saat ini kami bisa memproduksi dari range 100 sampai 250 kilo per minggunya. Dengan jumlah estimasi titik tanam kami itu kurang lebih 7.000 lubang. Dengan 8 varian jenis sayur yang ada di SGH Hidroponik.
yang kian cepat, maka bisnis pun juga harus bekerja cepat. Bahkan untuk bisnis sayur, konsep konvensional dengan memasarkan secara luring memang perlu dilakukan. Tetapi juga jangan lupakan pasar daring yang juga sangat menguntungkan. Hidroponik pada dasarnya sama dengan bisnis lain pada umumnya. Konsistensi serta kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci untuk bisa sukses bersaing di pasar ekonomi. Bawa bendera Samata Greenhouse Hidroponik, kedua kakak beradik ini pun mulai mengembangkan bisnis mereka. Jadi yang membedakan SGH Hidroponik sama beberapa petani hidroponik yang ada di Kota Makassar, tentunya mungkin kita melihat dengan kondisi market share kami, kemudian dengan jumlah karyawan kami yang memang jelas di sini ada 18 orang yang aktif, dan tentunya teman-teman yang di sini itu alhamdulillah kita semua alumni dari pesantren Gontor. Jadi kami itu di sini memang secara tidak langsung kita belajar yang memang basically bukan anak pendidikan biologi, bukan anak pertanian, dan kita khususkan di sini kita belajar hidroponik. Jadi sistem panen yang ada di sini itu kita itu fluktuatif. Kita terima orderan, kita panenkan, biasanya mereka PO itu malam hari, makanya kita panenkan biasa estimasi berapa pieces atau berapa kilo. Jadi malamnya kita panen, jam 6 pagi kita distribusikan ke beberapa outlet yang sudah order seperti itu. Untuk saat ini di SGH Hidroponik itu punya beberapa macam jenis sayuran daun. Di antaranya itu ada selada Batavia, kemudian ada selada Johnson atau selada RZ, ada selada merah, kemudian ada Brassica Pak Choi, kemudian ada Sam Hong King, kale, ada pagoda, dan ada juga daun mint. Kalau untuk bibit sendiri itu ada dua jenis sayuran kami impor dari Belanda, termasuk selada juga, dan beberapa bibit sayuran lain itu kita beli di toko tani. Sejauh ini SGH Hidroponik itu melihat pangsa pasar Kota Makassar itu sangat tinggi. Konsumen-konsumen yang sifatnya mereka pakai sayuran hidroponik selada itu sangat tinggi. Bahkan kami di tim IT kami di SGH Hidroponik itu sudah mendata bahwa tingkat permintaan konsumen itu di range 500 sampai dengan 1 ton per hari. Sedangkan beberapa teman petani itu belum mampu memproduksi dengan tingkat seperti itu. Makanya kami itu mau menebarkan edukasi ke beberapa teman-teman bahwa berhidroponik itu tidak susah, supaya tidak ada ketimpangan pangan yang ada di Kota Makassar. Dengan melihat kondisi ketimpangan pangan terkait hidroponik, kami kemarin berdiskusi sama Kementerian Pertanian Pak Syahrul Yasin Limpo di 4 Point. Kami menjelaskan bahwa alangkah baiknya di setiap kelurahan dibuatkan program-program berhidroponik atau bertani secara urban farming.
kurang lebih di setiap kelurahan dikasihlah 1000 pohon per kelurahan. Insya Allah dari setiap kelurahan punya 1000 pohon hidroponik, diperdayakanlah masyarakat, bisa jadi kita sudah tidak ketimpangan pangan di khusus sayuran hidroponik. Kalau yang dikatakan paling berperan di SGH hidroponik itu, kami punya mitra atau pembimbing kami lah, pembina kami, Ibu Ade sama Ibu Hikmatillah. Mereka beliau sangat membantu di SGH hidroponik. Mereka juga membantu dari segi market share juga. Mereka punya PT namanya Luhur Abadi. Mereka juga mendistribusikan kami secara tidak langsung, motivasi, kemudian petunjuk dan arahannya beliau ke SGH hidroponik. SGH hidroponik juga itu, kita bukan cuma menjual sayuran saja, tetapi di website kami juga diterangkan terkait SGH bisa membuat pembangunan hidroponik skala urban farming atau skala komersil, kita juga bisa bantu. Jadi kami petakan menjadi 3 unit usaha di SGH hidroponik. Yang pertama pembuatan greenhouse, kemudian pembuatan instalasi, kemudian ada jasa konsultan untuk membudidayakan sayuran dari bibit sampai panen. Kita juga terima orderan seperti itu di SGH hidroponik. Kami punya inovasi baru di tahun ini. Kita membuat salah satu prototipe yang tentunya itu jauh dikatakan langkah ya bahasanya. Karena kenapa? Kami membuat prototipe itu mungkin satu-satunya yang ada di Kota Makassar. Kita membuat prototipe yang namanya grow like hidroponik, menumbuhkan sayuran tanpa menggunakan matahari, tapi kita menumbuhkan sayuran dengan menggunakan foton energi ultraviolet. Jadi sistem kami itu tetap metodenya NFT, nutrient film teknik, tapi yang membedakan hanya pengantar lampu atau mediasi matahari yang digantikan menjadi lampu, seperti itu. Kalau terkait prosesnya, hampir sama saja dengan hidroponik-hidroponik yang sifatnya di bawah matahari, yang membedakan cuma di lampu ultraviolet. Hanya saja tumbuh kembang yang ada di foton energi itu jauh berbanding dengan yang ada di bawah matahari. Karena kenapa? Biasanya ketika mungkin yang di bawah matahari, masa panen dari HSS, hari setelah semai itu kurang lebih 25 hari, tapi yang di dalam lampu ultraviolet itu mungkin kurang lebih 30 hari baru bisa panen. Dukungan keluarga tentu sangat berpengaruh dalam perjalanan bisnis Fatur dan Fausan. Orang tua mereka sangat mendukung bisnis yang mereka jalankan, meskipun pada awalnya kurang dapat restu untuk menjalankan bisnis hidroponik. Kalau dibilang berperan sekali dalam usaha itu, yang pertama orang tua ya. Memang dia awalnya yang tidak mendukung, tapi memang karena alhamdulillah pasti dibalik semua itu tidak tidak ada restunya, pasti tetap dia mendoakan kita anak-anaknya, bagaimana anaknya bisa berhasil. Dan yang kedua itu saya berterima kasih kepada kakak saya yang sudah membantu pasarkan, memang karena dia mila kuncinya semua itu pasarkan. Dan juga teman-teman saya juga, ada yang dibilang Haji Saputra salah satunya, dia sangat membantu dari awal, memang dari awal merintis tanah kosong sampai rumah juga masih tanah kosong dia bantu, dari pohon-pohon, teman-teman pohon dia bantu. Teman-teman juga masih banyak lain, dan masih ada 15 anggota yang tidak bisa saya sebutkan. Saya merasa terima kasih sekali ke teman-teman. Untuk teman-teman yang mau berusaha hidroponik seperti di samping saya,
paling utama yang kita pikirkan adalah penempatan lokasi atau lahan. Strategi tempat itu mempengaruhi tumbuh kembangnya sayuran. Jangan harap sayuran tak mau tumbuh ketika tempatnya tidak sesuai dengan kapasitas produksinya. Contohnya apa? Misalkan, untuk menanamkan sayuran hidroponik itu, mereka butuh matahari pagi. Atau paling tidak sarapan paginya itu sayuran hidroponik adalah matahari pagi dari jam 7 sampai kurang lebih di jam 9 pagi. Nah, kalau memang teman-teman sudah tahu lokasinya pas, maka paling tidak kita pelajari sistem apa sih yang mau dipakai, NFT kah, DFT kah, aeroponik kah, atau rakit apung. Nah, teman-teman mungkin kalau basically bukan anak pertanian, bisa searching di Google, ataukah teman-teman juga bisa belajar di teman-teman SGH. Terus, kedua, jangan pernah memulai usaha hidroponik kalau tidak tahu di mana marketnya, bagaimana penjualannya, seperti apa pola distribusinya. Karena kenapa? Percuma ada produksi sayur yang kualitasnya bagus, tapi tidak tahu di mana tempatnya dijual, seperti itu. Tips bagi saya untuk mau berusaha hidroponik, yang pertama, jangan pikir masalah biaya. Jangan pikir masalah berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk membangun hidroponik. Memang mahal, tapi itu bakal terbantahkan kalau kita ada kemauan untuk langsung eksekusi. Dan jangan terlalu banyak rencana. Langsung saja eksekusi barang-barang apa yang ada. Karena hidroponik tidak seharusnya itu barang-barang yang mahal kita pakai. Sebenarnya hidroponik bisa barang-barang bekas, botol bekas bisa juga berhidroponik. Kalau saya ya jangan terlalu banyak pikir, langsung saja eksekusi.